mana? Rokok sengit roh. Gila. Oh, gelak lah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله pada pagi Kamis yang mulia ini, yang indah, dapat kita bersama pada program Pakat Mai Mengaji. Okay, alhamdulillah dalam program ni kita akan serba sedikit akan menceritakan ataupun belajar mengaji Al-Quran dengan cara yang orang kata menarik dan orang kata bila kita baca ni kita akan lebih seronoklah. Sebab apa? Kita baca dengan cara bacaan yang elok ataupun kita selitkan juga lagu-lagu ataupun kemerduan. Bukan kata baca dengan cara straight je. Okay. Okay, sebelum tu saya nak minta tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak, abang, kita share dulu. Kita share dulu kita punya live ni, insyaAllah. Moga-moga dapat view yang banyak, dapat kita kongsi ilmu-ilmu yang ingin saya sampaikan pada ini, walaupun tidak seberapa, insyaAllah. Tapi paling tidak dapatlah juga kita, orang kata, kongsikan sebersedikit. Okey, sebelum tu ingin saya perkenalkan diri saya dahulu. Okay, nama saya Imad bin Yusuf. Imad bin Yusuf alias Muhammad Daud merupakan salah seorang pegawai di Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Okay, kalau tuan-tuan boleh tengok di belakang saya, ini adalah dia punya ni lah. Okay. Institut Pengajian Al-Quran ataupun Akademi Al-Quran Al-Kalam. Okay. Kita punya program ni adalah di bawah naungan ni lah. Akademi Al-Quran ataupun Institut Pengajian Al-Quran. Okey, Institut Pengajian Al-Quran ni adalah salah satu NGO ataupun satu badan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memartabatkan Al-Quran lah. Yang mana kita lebih fokus untuk memberi kesedaran ataupun memberi pengetahuan kepada individu-individu ataupun orang-orang yang buta Al-Quran, yang mana yang belum ada basic Al-Quran ataupun lupa terus daripada untuk membaca Al-Quran tadi, kita akan memberikan ilmu ataupun basic untuk belajar ataupun membaca Al-Quran dengan cara yang pantas dan juga senang. Dan satu lagi yang paling penting adalah menarik. Okay. IPEC ini juga akan memberikan latihan kepada orang-orang yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar. Okay. Dan setakat ini, Alhamdulillah, kita mempunyai ramai guru-guru yang dihasilkan oleh Institut Pengajian Al-Quran, yang mana di seluruh Malaysia mereka menyebarkan ilmu Al-Quran ini. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah pada pagi ini seperti mana yang telah kita janjikan, kita akan membaca Al-Quran dengan cara yang orang kata menarik, ataupun bukan cara yang menarik tapi susunan yang menarik, ataupun kita nak bagi
kita punya solat ataupun bacaan ini lebih khusyuk. Okey. Untuk hari ini kita akan start dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan kemudiannya kita akan masuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ini kita akan bacakan lebih kurang 1 hingga 10 ayat lah insyaAllah. Okay. Untuk siaran pada hari ini kita akan bersiaran insyaAllah lebih kurang 30 minit. Kalau terlebih tu tak ada masalah. Yang terkurang tu kita kena lebihkan. Okay. InsyaAllah kita start dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okay. Semua jelas ya. Kita try dulu. Auzubillah insyaallah. Para pendengar, para viewer kita hari ini, bolehlah share-sharekan dulu kita punya live ni. Moga-moga dapat manfaat menyebarkan ilmu. InsyaAllah. Ya, harap jelaslah view yang kita buat ni. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Untuk surah Al-Fatihah ni, untuk pengetahuan semua, surah Al-Fatihah ni adalah merupakan rukun dalam solat. Jadi pembacaan Al-Fatihah ini secara betul adalah wajib. Sekiranya pembacaan kita dalam solat itu pada surah Al-Fatihah ini tidak betul, berkemungkinan orang kata solat tu menjadi was-was lah. Untuk orang kata betul-betul sah. Jadi kita kena pastikan bahawa surah Al-Fatihah ini bacaan kita adalah betul semasa solat. Itu pentingnya pembacaan ataupun pembelajaran pada surah Al-Fatihah. Okay, kita try sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Belum tu kita ambil sedikit
Orang kata sedikit sebanyak kesalahan-kesalahan ataupun kita nak cerita pasal tajwid lah sikit pada surah Al-Fatihah ini. Jadi kita tengok yang pada yang paling awal sekali itu pada ayat yang kedua itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Alhamdu. Okay, pada ayat yang pertama ataupun pada garis yang saya tunjukkan ini, di sini merupakan tajwidnya adalah Alif Lam Qomariyah. Yang mana huruf lam ini kita akan bacakan jelas. Al, al, lam. Huruf lam itu kita dengar bacaan dia. Al. Okey. Sebaliknya pada Alif Lam Syamsiah pula kita tengok pada perkataan Ar-Rahman. Okey. Huruf lam ni ada dekat sini tapi huruf lam ini tidak dibunyikan. Terus kepada huruf ra yang bertanda syiddah. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey, di sini kita tengok dua alif lam syamsiah. Okey, di sini yang seperti mana yang sebutkan tadi, ini adalah alif lam qamariyah. Yang mana huruf lam ini jelas disebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alif lam syamsiah. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, okay. Boleh jelas dekat situ. Insya-Allah kita akan teruskan ke surah ataupun bacaan kita pada hari ini yang mana kita akan start pada surah, kita fokuskan pada surah Al-Baqarah bermula ayat 1 insya-Allah. Okey. saya harap para pendengar, tuan-tuan, puan-puan, adik abang, bolehlah sama-sama baca bersama saya insya-Allah. Saya akan baca dengan kadar yang orang kata perlahanlah satu persatu. Okey, insya-Allah kita akan start. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. InsyaAllah kita start sekali lagi bermula ayat 1 sehingga ayat 5. بسم الله الرحمن الرحيم
Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jadi kat sini kita akan cerita, okay, macam tadi kita ada ceritakan pasal Alif Lam Qamariyah dan juga Alif Lam Syamsiyah. Okay. Kita akan carikan ataupun kita akan detect yang mana Alif Lam Qamariyah dan juga mana Alif Lam Syamsiyah. Okay, dekat sini pada ayat yang kedua. Al-Kitab. Zalikal kitabu yang mana huruf lam ini kita dengarkan ataupun kita bunyikan zalikal kitabu ini adalah huruf alif lam qamariyah. Okey, seterusnya kita cari lagi pada ayat yang ketiga, itu alif lam syamsiah. Bil ghaibi. Bil ghaibi itu alif lam qamariyah. Kita ceritakan dulu huruf alif lam qamariyah. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Okey. Boleh tengok dekat sini alif lam qamariyah. Macam mana kita nak kenal huruf alif lam qamariyah ini? Iaitu selepas huruf alif lam ini, hurufnya ataupun barisnya adalah baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Bukan orang kata huruf syiddah. Huruf syiddah. Itu seperti ini. Ini sekiranya selepas alif dan lam, kemudiannya huruf selepasnya itu adalah huruf yang bertanda syiddah. Ini adalah dipanggil huruf alif lam syamsiah. Okey, yang ini adalah alif lam qamariyah. Bil ghaibi, huruf alif lam dia terang, jelas. Bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, kita cari lagi huruf alif lam qamariyah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ okay, di sini. Alif Lam. Huruf Alif Lam. Qamariyah. Alif Lam. Qamariyah. Okay. Soalnya seperti mana saya ceritakan tadi, selepas huruf alif lam ini ada satu huruf yang mana huruf ini berbaris atas. Berbaris atas, yang mana huruf ini tidak bertanda syiddah. Kita bercamnya sebagai huruf alif lam qamariyah. Okey.
Kita cari lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, satu lagi. Huruf alif lam qamariyah kita detect dekat sini pada ayat yang kelima. Okey. Itu pada ayat humul muflihun. Okey, alif lam kemudiannya huruf mim. Yang mana huruf mim ini bukan bertanda syiddah. Jadi huruf alif lam sebelumnya itu adalah huruf alif lam qamariyah. Yang mana huruf alif lam qamariyah ini akan dibacakan dengan terang ataupun jelas. Humul muflihun. Humul muflihun. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah yang mana huruf alif lam tadi tidak kedengaran ataupun tidak dibunyikan. Okey, kita tengok dekat sini pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Okey, dekat sini ada huruf alif lam kan? Okey, pada huruf alif lam ini alif lamnya tidak dibunyikan. Terus selepas huruf nun tadi terus kepada huruf so. Yuqimunas solata. Yuqimunas solata. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, seterusnya وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Okay, alhamdulillah untuk ayat 1 sehingga ayat 5 sudah selesai. InsyaAllah kita buat sekali lagi. Seterusnya kita akan ke ayat yang ke-6. Okay. Kita mula sekali lagi pada ayat yang pertama. Surah Al-Baqarah. Harapkan tuan-tuan, puan-puan boleh sama-sama ikut saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alhamdulillah. Pada ayat 1 hingga 5 kita selesai. InsyaAllah kita pergi ke ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Okay. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum. Sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Okay, kita ulang insyaAllah sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله. Cukup saja untuk hari ini untuk surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada sesi yang seterusnya ataupun live kita yang seterusnya itu pada hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Khamis nanti kita akan sambung pada ayat yang seterusnya itu pada ayat yang ke-11. InsyaAllah. Okay, sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengenalan lah mengenai program-program yang Institut Pengajian Al-Quran laksanakan ataupun adakan sepanjang penubuhannya. Alhamdulillah, seperti mana yang kita tahu, Institut Pengajian Al-Quran ini adalah sebuah badan yang memperjuangkan ataupun yang cuba sedaya upaya untuk mengangkat martabat Al-Quran. Okay, antara program-program yang kita laksanakan adalah antaranya adalah ibadah korban. Ibadah korban kemboja yang mana itu adalah antara program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang terdekat. Mana insyaAllah sekarang pun kita sedang mencari ataupun kita sedang mengumpul peserta. Mengumpul peserta yang ingin mengadakan ataupun melaksanakan korban bukan di negara kita tapi di Kemboja, yang mana Kemboja ni seperti mana yang telah kita ketahui adalah sebuah negara yang mana ada penduduk Islamnya, ada orang Islam di sana tapi dalam keadaan yang sangat susah. Jadi sedikit dengan kita orang kata melaksanakan ibadah korban di sana dapat membantu golongan golongan asnaf ataupun golongan-golongan yang agak susah di sana. Okay. Saya juga ingin menceritakan juga mengenai beberapa program ataupun kita punya modul lah. Modul di Institut Pengajian Al-Quran ini adalah kita ada tiga. Tiga yang mana yang tiga ini orang kata antara fokus utama IPAC untuk mengajar Al-Quran. Itu yang pertama, kelas untuk mereka yang buta Al-Quran ataupun tidak dapat membaca Al-Quran. Okey, itu kaedah Abah Hatta. Okey, kaedah ini terbukti telah, orang kata sangat terbukti, yang mana orang-orang yang tidak dapat membaca ataupun tidak boleh membaca dengan baik ataupun tak boleh baca langsung, InsyaAllah dengan mengikuti program ini selama hanya 30 jam, kita mampu membaca, kita mampu mengenal huruf, kita mampu untuk menulis Al-Quran dalam tempoh 30 jam sahaja. Kemudiannya kita ada modul yang seterusnya itu kaedah taufiqi. Yang mana kaedah taufiqi ini kita terbuka kepada golongan-golongan yang mana sudah boleh membaca tetapi tajwidnya tidak kenal, tidak berapa kenal, tak tahu tajwid apa tapi bacaan elok. Okay. Untuk taufiqi ini insyaAllah
tuan-tuan puan-puan yang ikut sama dalam program ni, tuan-tuan akan mengenali dengan lebih baik tajwid, insya-Allah. Dan seterusnya adalah program sekejap. Okey, program sekejap ini adalah program yang mana bagi individu ataupun orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, orang kata dengan lebih khusyuk. Lebih khusyuk macam mana? Kita akan khusyuk sekiranya kita memahami Al-Quran. Jadi, kaedah sekejap ini adalah adalah salah satu kaedah untuk kita memahami Al-Quran dengan cara ataupun dengan kaedah yang diperkenalkan oleh Institut Pengajian Al-Quran. Alhamdulillah. Seperti mana orang kata di seluruh Malaysia, kaedah Abah Hatta ni, kaedah yang diperkenalkan oleh Institut Pengajian Al-Quran ni agak orang kata agak dikenali, seperti mana di Sabah. Di Sabah kita pernah adakan program khatam Al-Quran, yang mana peserta-peserta khatam Al-Quran ini sebelumnya tak boleh membaca langsung. Jadi dengan kita memperkenalkan kaedah, antaranya adalah kaedah Abah Hatta lah, sangat membantu dan dapat membuatkan orang golongan-golongan yang buta huruf Al-Quran dapat membaca dengan baik. Alhamdulillah. Okey, setakat itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Apa yang baik, sebelum itu saya ingin ceritakan, beritahu juga ada beberapa live yang selain yang ini, yang mana kita adakan live bersama Ustaz Wan Ainuddin Johan Tilawah Antarabangsa pada tahun 2016. Itu pada untuk programnya adalah tahsin, tajwid dan juga tadabbur surah-surah pilihan. Pada minggu, pada hari Selasa yang lepas kita adakan mengenai tadabbur dan juga tahsin tajwid pada surah Al-Mulk. Pada surah Al-Mulk. InsyaAllah pada Selasa yang akan datang kita akan teruskan lagi pada surah tersebut. Dan live yang kedua adalah live bersama Da'i Wan Nur Aini. Okay. Da'i Wan Nur Aini ni antara finalis Da'i program TV3. Alhamdulillah. InsyaAllah programnya kita akan buat live pada hari Jumaat. Esok lah. InsyaAllah pada pukul 10 pagi. Untuk yang ini, Da'i Aini akan menceritakan ataupun membincangkan mengenai tajuk nilai-nilai murni. Itu untuk esok dia akan menceritakan pasal tajuk please. Jadi mari sama-samalah kita mendengar ataupun mengambil pengajaran ataupun apa yang tersirat dan tersurat pada perkataan please itu tadi. InsyaAllah, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu dari diri saya sendiri. InsyaAllah pada InsyaAllah pada hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Khamis kita akan bertemu lagi. InsyaAllah kita akan baca dengan bacaan yang orang kata lebih baik untuk solat kita, untuk bacaan kita. InsyaAllah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah. Thank you.